Allah katakan, ku anfusaku, ku anfusaku, ku anfusaku wahlikum nar. Jangan pernah kita bermimpi kita akan masuk surga jika sosok pasangan hidup kita gak bahagia sama kita saat ini. Kita sering zolimi, kita sakiti dengan kata-kata mungkin, dengan sikap. Demi Allah, kalau Anda ingin mau dapat surga, dapat ridha Allah, pastikan orang di samping Anda ini bahagia, Bapak Ibu. Wahai para suami, jangan sakiti wanita yang sudah mewakafkan hidup matinya untuk Anda, yang datang dengan suami istri, saling memaafkan, saling mendoakan. Pun begitu dengan para istri. Mungkin suami Anda bukan suami terbaik, mungkin dia belum bisa mewujudkan impian-impian Anda, tapi ketahuilah bahwa dia terus berusaha, dia terus berniat sama Allah, ya Allah, saya ingin bahagiakan dia, ya Allah. Sosok yang paling dicintai dan dilindungi oleh ayahnya adalah anak perempuannya. Saya yakin orang tua yang punya anak perempuan pasti merasakan bagaimana cinta dan sayangnya pada anak perempuan ini. Gak tega saya melihat anak saya ini susah gitu ya. Bagaimana mungkin ada laki-laki yang mau membuat dia terluka? Maka yang datang dengan suami istri, segera peluk pasangan Anda. Saya kasih waktu Anda, datangi pasangan Anda, sampaikan tiga hal. I am sorry, thank you, I love you. Saya minta maaf, maafkan saya. Terima kasih untuk semua kebaikanmu. Doakan Bapak Ibu, doakan. Boleh jadi pasangan Anda saat ini sudah menderita selama bertahun-tahun selama bersama Anda. Kebahagiaan dia bersama ibu bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun, tidak pernah ngomong. Maafkan, jika dia punya salah, maafkan.